Nyonya mulai tinggalnya nyo salah satu cara nah golong berangkat dia ubah ile atau tok sat ngan ku ngan ngan oleh awak atau pula dia jumpa sabak nyo untuk titun titun bagi gua titun dua ga ngaruh bolak balik bolak balik nyo ji aku lagi sih juga. Jadi, nyok kepada adik-adik. Kalau ada keluhan apapun selama ada di sana, tolong disampaikan baik bisa melalui orang tua atau bisa langsung ke kami. Jadi itu satu. Karena selama ini kami boleh bilang terus terang aja, kami memang kemarin itu saya masih ingat waktu saya pertama datang waktu sosialisasi di desa, kami baru tahu masalah-masalah yang muncul. Jadi ini menyena masalah pegah haju. Jadi tinggal pegang di situ masalah yang artinya yang kaitan dengan perusahaan ya. Itu satu yang kami ingin minta adik-adik kalau ada keluhan atau ada apa, karena di sana kalau yang SMP itu paling enggak 6 tahun di sana punya yang dari Glaka. Yang punya yang SMA kan tapi zaman SMA lah itu palingan ini. Jadi artinya kita berharap adik-adik kalau ada keluhan apapun, ada masalah di sana bisa diceritakan ke orang tua atau bisa di ceritakan ke kami. Dan benar poin nomor ai yang ai nyuci tapi hanya yang akan follow up ini mengawala. Kita rencananya mungkin akan buat untuk kedepannya mungkin untuk awak kamu cuma untuk sampai itu kena mati-mati. Untuk kalinya mungkin awak kamu ini minta bantu runtuh nak terbikat. Jangan runtuh. Ya. Ini kita memberi beasiswa terhadap anak-anak yang ada di area tambang kita beroperasi. Jadi ini pemberian beasiswa terhadap anak-anak SMP dan SMA. Yang SMA mereka cuma 3 tahun, yang SMP 6 tahun. Jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan terutama kepada pendidikan yang ada di Aceh Barat dan Nagan Raya. Dan lagi ini hanya sebagai informasi saja, sampai saat ini kita sebenarnya belum berproduksi secara maksimal, tapi kita sudah mulai menjalankan program ini. Ini salah satu bentuk kepedulian dari perusahaan terhadap berapa jumlah anak yang sudah di beasiswa? Anak yang ikut beasiswa sekarang itu ada sekitar 52 anak. 37 dari Aceh Barat, 17 dari Nagan Raya. Di sekolah kita kerjasama dengan Yayasan Sukma Bangsa, jadi mereka sekolah di sekolah Yayasan Sukma Bangsa yang ada di Aceh PD. Maka kita akan melakukan penjemputan dan pengantaran setahun dua kali, yaitu pada saat libur sekolah bagi rapot dan libur panjang pada saat kenaikan kelas. Sekarang mereka kita jemput pada saat bagi rapot. Jadi ini dan mereka selama mengikuti beasiswa itu semua ditanggung, jadi makan ditanggung, pakaian seragam, sepatu sekolah ditanggung, yang tidak jajan. Jadi uang saku itu urusan orang tua. Harapannya bahwa kedepannya kita akan mulai dari SD sampai ke semua jenjang mungkin. Tapi pada saat ini kita baru fokus hanya di Yayasan Sukma ini yang khusus untuk beasiswa. Bidang pendidikan lain kita akan mulai mungkin meningkatkan mutu guru, tapi itu baru rencana. Jadi pada saat ini yang sudah kita lakukan ini, tapi kalau dari segi rencana jelas kita punya rencana terhadap anak SD juga dan mungkin sampai ke tingkat perguruan tinggi. Harapannya kalau misalnya mereka nanti bagus, mungkin saja. Ini baru bicara kemungkinan ya, belum ini. Mungkin saja mereka akan ikut.